Sekarang untuk menampilkan kesan bibir tebal, kita nggak perlu lagi operasi filler. Selain menyiksa kantong, tentu bikin kita ketakutan kan, karena pasti prosesnya mengeluarkan darah. Nah, kita bisa akali dengan pakai lipstik biasa. Pertama-tama kita pulas lipstiknya ke seluruh bagian bibir. Teknik ini nantinya akan disebut sebagai teknik overdraw. Kalian bisa menggunakan lip cream kesayangan merek apapun. Ini aku pakai merek Wardah dengan warna pink. Nah, langkah berikutnya adalah menggambar di bibir kita. Jadi kita tuh memulaskan lipstiknya melebihi garis bibir yang sesungguhnya, jadi ada ditebeli beberapa milimeter untuk menampilkan kesan bibir tebal ataupun bibir terlihat bervolume penuh gitu loh. Nah, teknik ini tuh udah dipopulerkan sama Tasya Farasya. Buat ngasih kesan lebih tebal lagi, sebenarnya kalau punya lip liner kalian juga bisa pakai lip liner. Nah, ini bagian tengah bibir antara gunungan yang di antara bibir dengan hidung itu tuh juga bisa kalian tebeli. Namanya bagian philtrum. Bagian philtrum itulah yang harus kalian penuhi dengan lipstik untuk menampilkan kesan bibir tebal. Udah deh, bibirnya udah kelihatan lebih bervolume daripada bibir asli kita yang tipis. Ini tunggu kering supaya tidak kelihatan palsunya, kayak gitu. Jadi nggak usah repot-repot operasi dan nggak perlu ketakutan buat keluarin banyak uang. Cukup akalin pakai teknik overdraw bibir. Lucu kan hasilnya, ala-ala Kylie Jenner gitu. Ini kreasi yang tiba-tiba muncul di saat masa karantina. Semoga kalian gak bosen.